Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya seperti biasa. Kita ngaprak. Setiap hari ngaprak mencari hepeng. Dan kebetulan di siang hari ini atau pagi hari ini kita berada di Kabupaten Tangerang. Oke, saudara-saudaraku. Ngaprak kali ini sambil mencari hepeng. Seperti biasa berkeliling kampung-kampung, desa ke desa, menjajakan dagangan kerupuk. Dan sepertinya hari ini kita akan mereview pabrik kerupuk yang lagi viral di Kabupaten Tangerang, yang tepatnya di Cisoka. Oke, daripada penasaran, kita ikuti saja video saya kali ini, oke? Karena saya penasaran banget. Saya sebagai tuang kerupuk, penjual kerupuk, saya ingin tahu gimana di sana. Katanya kampung kerupuk atau viral dengan sebutan istana kerupuk. Oke, saudara-saudaraku, ikuti saja video saya kali ini. Kita ke TKP, ke sana, ke kampung kerupuk. Oke. Namun sebelumnya kita ke sana, saya ingin terlebih dahulu menghabiskan barang jualan saya dulu. Mungkin kita langsung ke sana. Oke. Ini adalah jalur yang ke Istana Kerupuk. Nah, kita lewat sini, sudah lewat perkampungan ini. Tuh, suasana juga ini seperti ini. Nah, kebetulan tadi sambil jualan penasaran gitu, gimana yang disebut dengan Istana Kerupuk. Oke, saudaraku, ikuti saja ya video saya kali ini. Oke, saudaraku, ini suasana jalan, suasana kampung seperti ini. Lagi belok dari kita lewat perumahan Kirana tadi ya. Ini ke desa Cirende. Ya, oke. Ini jalur ke Istana Kerupuk. Yang penasaran, yuk kita ikuti langsung ke TKP. Oke. Ini daerah Cirende. Daerah Cirende. Lagi akan sampai ke Istana Kerupuk. Ini adalah Istana Kerupuk, saudara-saudaraku. Kali ini kita sudah sampai ke Istana Kerupuk. Kita lihat ke dalam. Oke, ikuti saja video saya kali ini ya. Langsung. Ini kita sudah sampai, saudara-saudara, ke rumah snack atau yang disebut dengan Istana Kerupuk yang viral di Tangerang. Ini posisinya atau tepatnya berada di Desa Cirende, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.
banyaknya kerupuk-kerupuk. Sini banyak sekali saudara-saudara. Kita ke dapurnya, lihat lagi pengepakan. Tukang kerupuk ketemu tukang kerupuk. Ini kita ketemu lagi bersama kerupuk nih, kerupuk yang lagi viral. Yang lagi viral ini di daerah Tangerang. Tuh. Ini kita langsung ke dapurnya ini nih. Prosesi penggorengan tuh. Nah, ini kerupuk semua ini di sini. Di mana ya? Cirende. Di desa Cirende ya? Kecamatan Nak? Solear. Solear. Oh, di Solear. Jadi inilah kita sudah berada di pabrik kerupuk. Karena kerupuk ya, nih. Kebetulan saya lagi beli kerupuk lagi ini. Wah, oh, di sini ini tempat pengepakannya nih. Tuh di sini kerupuk semua. Ini tukang kerupuk ketemu kerupuk nih. Kebetulan saya ini mau beli kerupuk yang ini nih, kerupuk yang ini rame pengunjungnya. Rame pengunjung ini. Jablay nu 5 kilo. Di rumah snack atau di tanah kubur lagi viral di Tangerang. Ini odong-odong yang kerja sama dengan perumahan tadi. Jadi odong-odong ini kerja sama dengan perusahaan kerupuk yang lagi viral di Tangerang. Seperti ini dia membawa emak-emak, ibu-ibu berbelanja di istana kerupuk tersebut. Kalau pulang, rimpil ini bawa kerupuk, saudara-saudara.